Aku melukis daripada umur 7 tahun. Bapak aku ni memang seorang melukis. So dia ajar aku melukis. Aku minat tengok dia melukis sebab satu rumah aku dia lukis. Ada mural dia lukis muka apa nama realistiknya karakter kan. So rumah aku ni penuh dengan lukisan. So aku tengok dia melukis, aku pun minat melukis. Aku pun buat melukis sampai dah besar. Memang aku suka melukis. So sampai bila zaman dia tempat tu ada zaman grafik, zaman hip hop. Aku background aku b-boy. So aku lepas aku b-boy tu aku juga suka, sebab aku suka melukis. Kalau aku diam, aku tak boleh duduk diam. So aku kena buat sesuatu. Masa aku tengah tempat tu, aku berniaga burger. So masa tengah berniaga burger tu, kalau tak dekat semua, aku akan melukis lah. So aku dapat satu magazine ni, Transfer Skateboarding. So background skateboarder ni semua ada graffiti. So aku belajar melukis dari situ. Dan aku belajar melukis graffiti daripada tengah tempat lah. Sekolah aku dapat job buat mural dekat kelas. So aku buat the whole stretch bangunan sekolah aku tu. Tengah tempat tu aku dah mula minat tools dia. Sebab tool pakai spray kan, benda besar. Lepas tu susah, kau kena fikir macam mana nak skinnykan cap tu, macam mana nak besar, macam mana nak combine colour. So tu benda yang aku suka pasal graffiti. Ada banyak benda yang baru lah, dan dia involve dengan hip hop. Zaman tu memang mural tu aku anggap dia dah tua lah. Memang even sampai sekarang aku anggap dia dah benda-benda yang dah terlalu lama kan. So dia dah tua. So graffiti ni represent muda, sebab yang bawa ni semua dah muda. So aku rasa tu yang sebab aku sangkut dengan graffiti lah. Lepas aku dah belajar graf tu 2005 macam tu, daripada Batu Pahat aku pindah KL. And then aku join satu company ni, memang dia buat graf lah, dia buat graf. So aku join dia punya job graf. So ada job dekat KL. So aku join, aku datang KL, aku join diorang lah. Tapi tu job tak banyak. So satu job, dua job, dan kau terpaksa survive. Macam takkan aku nak makan dengan graffiti kan. So mati aku. So aku tukar pergi kerja. Dan aku kerja dekat retail lah. Aku stop je dan aku cari duit untuk survive je lah. Dan kerja Aero, Times Square, Pavilion. Dalam masa yang sama aku jumpa lah kenalan-kenalan baru yang minat graffiti ni. And then suddenly kita create satu group. So group ni panggil nama apa, Super Sunday lah. The Super Sunday. Bukan start dengan brand baju. Tapi dalam masa yang sama tu aku belajar lah buat printing baju untuk apa nama, sebab aku minat melukis kan. Tapi aku surprise yang lukisan aku ni boleh transfer pergi ke baju. So aku belajar dengan member aku ni macam mana nak buat seat screen, macam mana nak buat expose film, rubber dye. So dari situ aku belajar printing baju lah. At the same time aku buat graf juga. 2006 aku buat group Super Sunday. Empat orang, aku, Damis, Tabi dengan Anas, Etis. So empat orang ni jalan job graf lah. So empat-empat cek job, empat-empat share job lah. Sebab ada job, seorang ada job, pas, bagi-bagilah. So 2007, hujung 2007 aku declare untuk nak buka kedai dengan member aku ni.